tangan, woi. Jangan maju, jangan maju. Kan bukan lu doang yang di sini. Jangan maju, Bu. Lagi. Udah. Pelaksanaannya ini sudah cukup lama, hampir sudah 3 tahun. Dan 3 tahun itu karena sebelumnya melanjutkan dari suaminya yang saat ini sudah di lapas. Dan itu peran dari security itu hanya menerima aja atau seperti apa? Dan dia udah berapa lama? Dia yang memperjualbelikan. Jadi saudari RT ini yang menerima dari Sumatera Barat, kemudian yang memperjualbelikannya adalah saudara SD. Pemasoknya? Ya, pemasoknya itu dari Sumatera Barat. Saudari G yang saat ini sudah kami DPO dan kami sedang melakukan pengejaran. Dan ini kan jasa ekspedisi jadi modus baru. Nah, ini upayanya seperti apa dan pencegahan apa terkait kerjasama? Ini tentunya kami akan bekerjasama dengan sejumlah jasa pengiriman barang, ya. Apabila ada hal-hal yang dicurigai, ya. Tentunya di sini kaitan dengan masalah kerahasiaan barang ini kan tentunya tidak bisa kalau misalnya tidak melalui peralatan-peralatan tertentu untuk scan dan sebagainya. Namun demikian, kami sudah membangun kerjasama dengan sejumlah usaha jasa pengiriman barang. Apabila ada hal-hal yang dicurigai, itu bisa dilaporkan. Dan kemudian kami sudah beberapa kali juga melakukan pengungkapan bekerjasama dengan jasa pengiriman barang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!